Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di daerah Songsan, di Taipei. Bang Emet pengen ke Sutaya Bookstore. Ayo kita lihat ada apa di sini. Sutaya merupakan jaringan gerai toko buku asal Jepang. Cabang yang Bang Emet datangi kali ini, yakni di daerah Songsan District, Taipei, merupakan cabang kedua yang dibuka di luar Jepang. Cabang pertama sendiri dibuka di Xinyi District, Taipei di awal tahun 2017 lalu. Kabarnya, Sutaya Bookstore merupakan salah satu dari 20 toko buku paling indah di seluruh dunia. Ia menawarkan atmosfer yang elegan dengan koleksi buku yang amat banyak. Tak hanya buku, koleksi musik dan film dari berbagai genre juga tersedia. Berhubung Bang Emet sedang ada di Songsan, tentunya Bang Emet penasaran seperti apa toko buku ini. Bangunannya terdiri dari dua lantai, tepat di pinggir jalan yang sangat nyaman. Setiap hari, ia beroperasi mulai dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Di sini, Anda akan menemukan beraneka ragam buku dan majalah dari berbagai bahasa. Inggris, Jepang, dan tentunya yang paling banyak, Mandarin. Ya, ini kan di Taiwan. Tentu saja, buku bahasa Mandarin yang paling banyak. Di lantai 1, tersedia sebuah mini coffee shop, di mana Anda bisa membeli snack, kue-kue pastry, sampai beraneka ragam minuman, mulai dari kopi, espresso, matcha, teh, soda, susu, kokoa, dan lain-lain. Naik ke lantai 2, Anda akan menemukan lebih banyak buku. Tapi, di lantai 2 ini, terdapat sebuah minibar dan ruang duduk untuk membaca, bercengkrama, sambil menikmati sajian yang lebih berat dibandingkan dengan menu yang dihidangkan di mini coffee shop di lantai dasar. Berbagai minuman alkohol juga ada. Tapi, masa ke toko buku malah kita mabok-mabokan? Ya kali bro. Tapi, mungkin buat mereka yang butuh menghilangkan penat di sela aktivitas kesibukan yang padat, boleh saja itu disikat. Kalau Bang Emet, ya enggak lah. Setetes pun alkohol haram hukumnya. Ini suasana tempat bersantai sambil makan. Dan ini salah satu menu istimewa yang Bang Emet coba. Pizza salad. Di tengahnya, telur setengah matang. Entah apa itu istilahnya. Bang Emet juga nggak tahu. Cuma ditraktir doang. Tapi ini mantap bener. Tuh, lihat. Menggiurkan banget kan? Oke, sampai ketemu di video berikutnya.